Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh oh, Ma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Alhamdulillah. Gembira sama-sama. Oh oh oh, Ma dan Hana. Ashura. Esok hari Ashura. Semua dah sedia nak gotong royong? Sedia. Hari Ashura ni hari Nabi Musa selamatkan pengikutnya, kan Ustaz? Betul tu, Oma. Hah? Apa jadi? Masa tu tentera Firaun kejar Nabi Musa dan pengikutnya sehingga sampai di tepi laut. Pengikut Nabi Musa cemas. Huh? Sebab dah tak ada jalan lain untuk mereka selamatkan diri. Lepas tu, Ustaz, Nabi Musa hentak tongkatnya. Dengan izin Allah, laut pun terbelah dua. Wah, laut terbelah. Wah, subhanallah. Nabi Musa dan pengikutnya cepat-cepat merentas laut. Firaun dan tenteranya pun ikut sama. Hah? Tapi tak berjaya. Firaun dan tenteranya lemas di bawah arus. Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat. Betul tu. Sebab peristiwa ini jugalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Oh. Ha, jom kita mula kerja. Okey, okay, Ustaz. Okey, Ustaz. Faris, ikut Ustaz. Ha? Okey. Wah, banyaknya kayu. Nak buat apa ni? Nak masak bubur Asyura lah. Wah, bubur Asyura. Sedapnya. Okey, jom kita mula. Jom! Faris angkat kayu ni, ya? Okey, dah siap! Aduh, ha? Berat. Teman-teman, ayo bantuin Indra ni. Mana ni? Situ, situ. Beratnya! Aduh! Kalau ada Faris kan senang. Masya Allah! Kuatnya Faris. Faris nak jadi bomba. Kenalah kuat. Barulah boleh selamatkan orang dari kebakaran. Faris? Faris tahu tak? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud. Hah? Apa jadi? Peristiwa ini berlaku dalam bulan Muharram juga. Wow. Api itu marak. Panas. Tapi dengan kuasa dan izin Allah, api yang panas tu jadi sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Subhanallah. Dan dengan izin Allah jugalah Faris kuat. La 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 la. Muharram. Muharram tiba, semua gembira. Tahun baru Islam untuk semua. Muharram tiba, semua gembira. Faris? Ya, Ustaz. Faris okey ke? Okey. Faris, kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz, ya? Faris. Faris mencari sarung tangan. Oh, sarung tangan. Kejap Ustaz ambil. Tak apa, tak apa. Biar Faris ambil. Faris, ada dalam masjid atas meja. Faris, Faris buat apa dengan Ustaz Musa? Oh, Faris susun kayu. Wah, kuatlah Faris ni. Mestilah. Teman-teman,
Seronoknya main. Seronok. Ustaz. Ni, Ustaz dah jumpa sarung tangan. Jom sambung kerja. Nanti lambat pula balik. Ha, yang lain sambung kemas ya. Cepat. Ya. Hai. Faris okey ke? Kalau ada apa-apa, beritahu Ustaz ya. Okey. Seronoknya rasa. Pahala berganda-ganda. Faris, Faris tahu tak masa kecil dulu Ustaz selalu masuk hutan cari kayu. Oh, ya ke? Ustaz pergi dengan ayah Ustaz. Seronok masuk hutan ni. Indra, kejarlah. Faris. Ya, Ustaz. Kalau Faris nak buat kerja dengan kawan... Aduh. Kenapa ni? Faris nak pergi tandas. Faris. Sakit perut pula dia. Kesian. Mana Faris ni? Faris, okey ke? Nak pergi klinik tak? Jom, Ustaz bawa. Tak ada. Faris. Cepat. Ya. Faris dah tak sakit perut ke? Loh, kamu sakit perut? Elok je. Faris tipu? Faris, jom ikut Ustaz. Kenapa Faris tipu? Ustaz kan dah cakap, kalau ada apa-apa, bagi tahu. Faris tak ada niat nak tipu. Cuma Faris takut Ustaz marah kalau Faris cakap nak main dengan kawan-kawan. Ustaz tak marahlah. Ustaz lagi suka bila Faris jujur. Faris suka ke kalau orang tipu Faris? Suka. Lain kali terus terang. Jangan tipu-tipu. Faris minta maaf, Ustaz. Faris janji tak tipu lagi. Jadikan ni azam tahun baru Faris ya. Sana. Mana pakcik-pakcik ni? Mana ni? Waduh. Alamak. Belakang tu. Ustaz, api dah nak padam. Tu. Ustaz, ni Faris dah bawa ni. Faris, kayu. Okey. Aduh, berat ni. Korang pun ada. Jom. Kuatnya Faris. Nah, Ustaz. Terima kasih. Sedapnya. Nasib baik ada Faris kan? Kalau tak, tak jadi bubur ni. Farislah yang paling kuat. Boleh angkat kayu banyak-banyak. Iya, benar. Indra satu kayu aja nggak bisa. Faris kuat dengan izin Allah.
Oma, Indra, Sufi pun hebat. Alhamdulillah, semua hebat sebab puasa hari ini. Walaupun macam-macam jadi, Allah permudahkan urusan kita. Terima kasih semua. Sama-sama, Ustaz. Tambah-tambah. Takkan diet kot. Ni bubur banyak lagi ni. Husnuzain. Selamat tinggal, Ruby. Oh? Apa dah jadi? Kenapa lambat? Donat? Nak tak? Jom, cepat. Hebatlah pencuri tu. Wonder Ruby pun tak boleh tangkap. Ya. Captain Onyx dan Wonder Ruby kan dah buat perangkap. Nanti mesti kena tangkap punya. Tapi muka pencuri tu takutnya. Tak apa. Tu cerita je. Bukan betul pun kan? Nah. Nak pergi mana tu? Minum air. Oh, okey. Terkejut Abang Omar. Sorry. Abang Omar tengok apa tu? Tengok orang tu. Hah? Siapa tu? Dia buat apa dekat rumah kita? Tak tahu. Entah-entah. Nak curi. Hah? Ya ke? Abang Oma buat apa? Buat perangkap. Abang Oma okey. Perangkap apa? Kan semalam pencuri dah tanda rumah kita. Hari ini mesti dia datang lagi. Jadi Abang Oma dah siapkan ni. Siapa pun? Ada, Mama.
Tak ada. Ha? Orang lalu-lalang je tu. Orang tu pandang rumah kita dari semalam. Mesti nak mencuri. Eh? Husnuzan. Husnuzan? Apa tu? Baik sangka. Ha? Kita perlu baik sangka. Siasa dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Jangan-jangan Allah tak suka bila kita buruk sangka. Ingat-ingat, selalu ingat buruk sangka jadi fitnah. Dah, jangan fikir bukan-bukan. Mama naik kelas ke atas dulu, okey? Okey, Mama. Jomlah simpan ni. Okey. Ya. Yeah. Huh? Hana, orang tu datang balik. Dia nak masuk rumah kita. Huh? Macam mana ni? Kita kena buat kek terakhir. Wow. Dah siap. Huh? Wow. Mesti sedap, kan? Mestilah. Hadiah dah balut. Kek buah dah siap. Kek coklat pun dah siap. Bestnya. Huh? Kek coklat Mama mesti sedap. Kan? Nanti hari lahir Oma, kita sambut awal tau. Apa Oma cakap ni? Mama? Mama, kenapa Mama marah? Tak tahu. Hana pergilah. Abang Oma lah. Maaf, Mama. Oma tak sengaja buat Mama marah. Messi ni, Meh. Sayang, Mama. Mama tak marahlah. Cumanya, tadi Mama teringat. Teringat apa, Mama? Arwah Tok Abah. Tok Abah? Tamu-tamu. Ni bukan untuk makan. Ni tekan-tekan. Ha, cuba Oma tekan. Titit. Titit. Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma. Ni cucu lelaki kesayangan Tok Abah. Jadilah anak soleh buat Mama Papa. Disayangi, diberkati Allah Yang Esa. Allah! Abah? Mak. Kenapa? Nanti hari lahir Abah, kita sambut awal tau. Oh, kenapa, Abah? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Abah nak kek apa, Abah? Red velvet? Kek rainbow? Abah jangan lupa makan ubat tau. Nanti kalau ada apa-apa, call ya. Anak Abah ni. Yelah. Hati-hati ya, nak. Terima kasih, Abah. Ya. Sama-sama. Hati-hati. Bye, nak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Mute. Assalamualaikum. Boleh cakap tadi? Boleh. Abah tak bisik. Oh,
Kamu balik hari ni ke? Taklah, Abah. Dah lewat ni. Kita sambut esok, kan? Oh, jadi tak baliklah ni. Mestilah balik. Lepas sahur kami gerak. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Siapa call? Abah. Abah kirim salam. Waalaikumsalam. Wow, macam-macamnya yang beli. Mestilah. Okey, kek semua dah siap. Apa lagi ya? Belon, buah. Ya Allah gembiranya nak sambut hari lahir Abah. Semua kek dah siap, semuanya kegemaran Abah. Kek yang ni memang Abah suka. Wow, yang ni tengok ni cantiknya. Kek anak Abah buat memang sedap. Bolehlah buat kudap-kudap. Hah? Kita jemput ramai-ramai ke? Oh, Ma. Jom. Allah. Itu arwah bayi orang. Kenapa ni? Hah? Nanti hari lahir Abah, huh? Kita sambut awal tau. Kamu balik hari ni ke? Baliklah hari ni. Oh, jadi tak baliklah ni. Ha, sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ayah aku banyak kali tapi kamu tak angkat. Ha? Ya ke? Ya Allah. Tak perasanlah ayah. Kenapa ni? Pagi tadi ayah dengan mak datang nak tolong-tolong. Jumpa-jumpa je. Dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Entah-entah nanti, Abah balik dulu. Nanti kek Abah, Abah nak yang special. Kalau sempat, dapatlah Abah merasa. Cucu Tok Ba tidur ke? Hah? Dia tendang lah? Sayang anak Abah ni. Jaga diri elok-elok. Sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau Abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita. Sabar ya sayang. Dapat tidur. Sabar. Oma. Abah dah tak ada, sayang. Abah. Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, pergilah. Ha. Sayang, awak tak berbuka apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit ya. Allah. Sekurang-kurangnya, Abah pergi di bulan yang terbaik. Hari istimewa, dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati, sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Mama.
Abang punya. Bila meninggal dunia, Tok Abang pergi mana? Tok Abang jumpa Allah Ta'ala. Oh. Allah yang jemput. Sekarang, Tok Abang ada dengan Allah? Iya. Allah akan jaga lebih baik daripada yang kita jaga. Kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. pandainya. Assalamualaikum. Papa dah balik. Waalaikumsalam. Papa. Papa. Selamat hari raya, Papa. Terima kasih. kenapa ni? Mama rindu Tok Abah. Ah, sayang. Grup Mama. Lepas maghrib nanti kita baca Yasin, sedekahkan untuk Tok Abah, okey? Okey. Allahumma firli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hero Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami berempat. Tak sabarnya nak daki bukit. Anak-anak tidur. Ini untuk apa, Mama? Kalau kita sesat dalam hutan, jangan gerak. Tiup whistle ni tiga kali. Mari sayang, Mama simpankan selimut. Whistle ni untuk kecemasan je. Jangan buat main. Oh. Jom, kita kembara alam sekitar. Jauh dari teknologi. Bila kita mendaki macam ni, baru rasa keindahan alam yang Allah cipta. Alah, baru nak buat story. Jom kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Amin. Tumbuh-tumbuhan sekeliling kita, ini semua Allah cipta. Semua jaga. Lihat bunga, ucaplah subhanallah. Lihat sungai, ucaplah subhanallah. Lihat burung, ucaplah subhanallah. Lihat langit, ucaplah subhanallah. Semua Allah cipta dan jaga kuasaannya. Waktu baru kahwin dulu, Papa Mama pernah datang sini. Tempat ni sejuk, segar, boleh jumpa banyak haiwan. Wah. Lepas tu, Papa jadi hero selamatkan Mama. Wah, hebatlah Papa. Dah. Jom gerak. Ya. Kita nak sampai puncak dah ni. Okey, Mama. Siapa yang buat ni? Papa, Papa. Jom, jom. Papa datang. Wah, Hana, tengok ni. Hana. Wah, dia bergerak. Comelnya. Peliklah pokok ni. Itulah pokok semalu. Namanya apa tu?
Ha, itulah bunyi haiwan dalam hutan. Ha. Cuba semua senyap. Ha? Tutup mata dan dengar. Ha? Ha? Ha, tutup mata. Tutup mata. Sikit je lagi. Cepatlah, ambil benda tu. Yelah, yelah. Sekejap. Ish, jom awe. Aduh, kacau dia orang ni. Ish, mana boleh ambil sarang burung kan, Papa? Ha, burung tak ada rumah lah nanti. Sebab tu kita kena jaga hutan kita. Jom, kita sambung daki. Semua Allah cipta tanda kekuasaannya. Semua Allah cipta untuk kita ingat padanya. Sentiasa api macam tu. Cepat sikit. Lampai. Okey, okey. Sini tak boleh masak, dik. Dah lapar ni. Takkan nak makan daun? Papa, papa. Sini. Ish. Sibuk je lah pakcik tu. Dia. Dah. Besarkan api ni. Cepat. Okey. Aduh. Cantik. Barulah boleh masak. Bau apa ni? Kau kentut tu. Oi. Api. Habis terbalik periuk ni. Tolong. Api, tolong. Ada api besar. Tolong. Oi, tolonglah. Api. Tolong. Macam mana? Panggil orang. Ayang, nak ambil gambar? Nak. Tolong, api. Ada api? Api, Hana takut. Innalillah. Jangan takut. Kita turun bukit sekarang. Jom. Jom. Tunggu. Pakcik, tunggu dulu. Pakcik, tolong kawan saya. Dia terperangkap. Astaghfirullah. Yang, bawa Om Hana turun. Kejap. Kita tunggulah bawa sampai. Pakcik, cepat. Kawan saya. Jangan risau. Turun dulu, ya. Cepat, pakcik, cepat. Mana? Papa! Papa nak pergi mana? Kita tinggalkan Papa. Kita doa pada Allah, ya, sayang. Minta Allah jaga Papa. Jom. Tolong. Tolong saya, pakcik. Cepat keluar. Boleh lompat ni. Cepat. Lompat? Tak boleh, pakcik. Tolong. Nak selamat, kan? Cepat. Jom, kita keluar. Ya Allah. Ya Allah, tolong aku.
okey. Terima. Ya Allah, lindungi Papa. Papa? Sini. Papa tak selamat ke? Papa? Papa! Alhamdulillah. Oh, okay. Semua dah dekat sini. Papa! Wah, Papa macam hero dah. Terima kasih Pak Cik. Selamatkan kawan saya. Ha, ish. Kan hutan dah terbakar. Kesian haiwan hilang rumah dia. Maaf. Tak buat dah. Sesungguhnya kerosakan di bumi datang dari tangan manusia sendiri.